jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Brilian Aldama dan David Maulana dipinjamkan HNK Rijeka demi menit bermain karena tak ada tim U23. Dua pemain timnas U19 Indonesia, Brilian Aldama dan David Maulana, resmi dipinjamkan oleh klub HNK Rijeka ke klub lain di Kroasia, HNK Poromorac 1921. Dua gelandang muda Indonesia, Brilian Aldama dan David Maulana, yang sedang berjuang di HNK Rijeka, dikabarkan akan hengkang dari klub tersebut mulai musim 2021-2022. Namun hengkangnya kedua pemain tersebut adalah menjalani masa peminjaman ke klub lain. HNK Rijeka resmi meminjamkan Brilian dan David ke klub kasta kelima, NK Poromorac 1921. Menurut pemberitaan media tersebut, Brilian dan David akan dipinjamkan selama setahun penuh. Peminjaman ini dimaksudkan untuk memberikan menit bermain buat kedua gelandang muda Indonesia tersebut. Brilian dan David akan bergabung tim utama NK Poromorac 1921. Sejak bergabung pada awal 2021 lalu, Brilian dan David bergabung dengan tim U19 HNK Rijeka. Mereka tak memiliki tim U23 sebagai lanjutan dari tim U19. Sehingga pemain yang sudah dinilai baik di U19 akan langsung masuk ke tim utama. Buat Brilian dan David, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka. Rijeka bermain di kompetisi Eropa dan Liga Kroasia cukup kompetitif musim ini, kata media Kroasia. Brilian dan David baru-baru ini belak-belakan dalam channel YouTube KRTV soal menanggapi rumor buruk yang menyatakan mereka berdua adalah pemain titipan. Nah, yang ini tentang informasi pemain titipan salah sebenarnya, kata David Maulana. Brilian tegas mengaku kedatang ke Eropa karena muri bakat sepak bola yang dimilikinya. Kalau tahu bahwa saya pemain titipan, mungkin saya tidak akan berangkat ke HNK Rijeka, ucap Brilian Aldama. Nah, akankah kedua pemain tersebut mampu membuktikan kualitasnya? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time.